kesempatan kali ini gue bakalan nge-review tentang si Prisil nih. Prisil banget deh. Ini si Prisil sekarang baru aja ganti ban ya. Kita lihat penampakannya. Nah ini bagian depannya. Gue ini sekarang pakai depan ban mereknya Maxxis. Maxxis tipe Victra. Kenapa gue pilih ban ini? Karena ya ban ini memang lagi ngetren-ngetrennya juga. Terus dari bentukannya juga cakep, ngebulet ya. Ini yang depannya gue pakai Maxxis Victra ukuran 90/90. Tuh bisa kalian lihat ya. 90/90. Untuk bagian depannya dengan menggunakan velg yang lebarnya tapaknya itu 215 Maxxis Victra. Terus yang bagian belakangnya kita lihat, ini ban Maxxis Victra ukurannya 110/80 110/80 dengan tapak yang lebarnya ini 250 in, jadinya bulat banget. Selain itu gua kenapa ambil ban ini juga dari bentuk ulirnya cakep banget. Bisa kasih juga bentukan ulirnya itu cakep banget ya, kayak jarang-jarang gitu. Ya, mirip-mirip kayak Corsa R46 sama pilot MotoGP dia, dikit-dikit hampir kayak ban slip model. Lihat dari belakang. Dan untuk pemakaiannya gimana? Nah, ini pemakaian untuk ban Maxxis Victra ini cukup awet ya, karena gue pakai juga di Soul GT gue nih yang bagian belakang, itu enak banget buat harian untuk niko-niko. Terus untuk ketahanan si bannya juga kebetulan dia ini tipenya apa namanya, campuran dual compound, yang dimana tengahnya itu dia medium, terus yang pinggirannya ini soft, bagian pinggirnya ini soft ya, tapi yang di tengah ini medium, jadi dual compound ya bahannya. Ini jadinya kayak gede banget ya, depannya kekar banget, bisa kalian lihat tuh berdonat banget. Ini Maxxis Victra S, ada kodenya juga di S98ST, Victra S98ST. Dan untuk harganya juga lumayan terjangkau, ini harganya itu yang bagian depan 90/90 itu harganya kurang lebih 250.000, itu sudah termasuk biaya pasang. Dan untuk yang di belakang itu yang 110/80 itu harganya sekitar 310.000-an ya, 310.000-an. Nah oke, kita lihat dari samping sini. Nah pas dilihat dari samping ini bannya kayak napak banget ya, padahal dari standar 2, dan ini standar 2 gua padahal yang buat untuk ring 17, tapi menggunakan ban ukuran 110/80 dan depan 90/90 ini tinggi banget, jadi kayak udah napak, udah mepet nih yang belakangnya. Dia gambut banget ya si Prisil, udah seksi banget ya pokoknya. Dan untuk selama pemakaian, karena ya, kebetulan ini motor jarang dipakai ya, karena untuk peruntukan untuk kontes saja. Dan yang sering gue pakai ini yang di Soul GT, itu enak banget coy. Jadi dia di jalan licin, di jalan kering juga masih ngegrip. Asalkan kalian jangan rabas banjir, terus kalian miring-miring, nah itu nggak semua ban juga nggak direkomendasiin, maksudnya nggak bakalan ngegrip juga, apalagi ban hanya sekedar dual kompon kayak gini. Oke, mungkin gitu aja video dari gue kali ini tentang review si ban Maxxis Victra ini di Vario Techno 110. Mungkin kalian juga ada yang pengen ganti di Vario Karbu kalian juga ya, kurang lebih
kayak gini ya. Dan oh ya, ini kalau bannya di upsize lagi di ukuran 120/70 menurut gue sih masih masuk, soalnya dari filter juga masih jauh tuh, masih jauh ya, masih agak dua jari, dan si shock juga masih jauh coy dari bagian ininya nih. Ini gue pakai sarung ya, kalau nggak pakai sarung mungkin lebih kecil lagi kan, itu masih muat satu jari lagi coy. Jadi maksudnya masih bisa lah gitu kayaknya, 120/70 itu masih bisa, masih pantas. Padahal sih sebenarnya gue pengennya tadinya yang depannya itu ukurannya 90/80, cuman nggak ada kan. Ini juga ukuran 90/90 itu termasuk baru, jadinya ya kayak gini, masih pantas-pantas aja sih. Oke, mungkin gitu aja video gue kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video. Salam bimbing vlog.